Halo Sobat Sport, berikut ini hasil badminton hari ini babak 8 besar Australia Open, Jumat tanggal 18 November 2022, beserta jadwal berikutnya badminton Australia Open 2022. Berikut hasil lengkap wakil Indonesia di babak perempat final Australia Open hari ini, Jumat tanggal 18 November 2022. Dari pertandingan sektor tunggal putri, wakil Indonesia ranking 19 dunia Gregoria Mariska Tunjung melaju ke babak semifinal setelah mengalahkan ranking 31 dunia asal Jepang Saina Kawakami melalui permainan 3 games dengan skor 14-21, 22-20, dan 21-16. Dari pertandingan sektor tunggal putra, ranking 19 dunia asal Cina Lu Guangzhu melaju ke babak semifinal setelah mengalahkan ranking 82 dunia asal Indonesia Ihsan Immanuel Rumbai melalui permainan 2 game langsung dengan skor 21-12 dan 21-9. Pertandingan sektor ganda campuran, pasangan ranking 39 dunia Dejan Ferdinansa dan Gloria Emanuel Wijaya melaju ke babak semifinal setelah mengalahkan pasangan ranking 16 dunia asal Jepang Yuki Kaneko dan Misaki Matsutomo melalui permainan 3 games dengan skor 20-22, 21-19, dan 21-17. Masih dari pertandingan sektor ganda campuran, pasangan ranking 271 dunia Adnan Maulana dan Nita Violina Marwah harus terhenti di babak perempat final setelah kalah dari pasangan ranking 61 dunia asal Cina Feng Yanzi dan Huang Dongping melalui permainan 2 game langsung dengan skor 21-7 dan 21-4. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam olahraga.